Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlika Minallah. Umur saya 18. Anak pertama cewek. Perasaan Lika senang, terus terharu karena Lika kesini itu dapat dukungannya dari Bapak Bupati. Ceritanya kan Lika tuh di Instagram mengikuti Tenisa. Nah, keluar itu iklan, terus lihat, oh ada audisi gitu. Terus ngomong ke orang tua, Umi, Abi ada audisi, Lika pengen ikut. Terus jawabannya, oh ya Allah, katanya kita nggak ada uang. Lika coba diskusi sama sekolahnya Lika. Lika tuh sekolah di SMA Negeri 1 Taliwang. Terus dari pihak sekolah, bilang gini aja, kamu ke rumahnya Pak Bupati minta dukungan gitu, minta bantuan kalau kamu mau ikut Voice of Ramadan. Nah, pas jam 8 malam selesai Mbak Daisa, Lika ke rumahnya Bupati. Nah, di sana Lika nggak ketemu sama Bupati. Masalahnya Bupati lagi ada kerjaan di luar. Nah, di situ Lika nunggu dari jam 8 sampai jam 2 baru ketemu Bupati. Setelah ketemu, Lika diajak duduk, terus ngobrol, ditanyain ini lombanya betul-betul real atau gimana gitu. Terus Likanya disuruh nyanyi. Killa hadil matak fi masaha Lona aisy bla samaha Winta ayasna bahu Law tadikil ardi naskin kaligal Abtahiyya Ansharu bainil ana hadahu dinas salam. Perasaannya sih nggak kebayang aja gitu, Lika dikasih bantuan sama beliau gitu. Kayak nggak nyata gitu, tapi nyata. Ya nggak nyangka banget. Pesan Pak Bupati sih, semangat, pasti cita-cita akan tergapai. Terus Lika alhamdulillah sedikit demi sedikit bisa mengharumkan nama KSB Kabupaten Sumbawa Barat. Pengalaman Lika sih, Lika tuh yang nggak bisa dilupain itu Lika ke rumahnya Pak Bupati sampai jam 2 pagi gitu. Malu gitu, karena Lika kan cewek, cewek kan ada batasan keluar. Istilahnya kalau udah jam 10 itu harus di rumah. Kebetulan di sana ada paman gitu, jadi kerja di sana, minta bantuan. Nah, Lika pergi sama paman sama guru. Perasaannya sih kaget gitu, terus terharu, terus langsung sakit gitu. Karena nggak nyangka dapat polling SMS 55%. Ya, terus video call lagi, telepon. Aduh, nggak nyangka banget. Alhamdulillah. Sore ini kita juga sudah terhubung dengan yang terhormat Bapak Bupati Sumbawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Haji W. Musyafirin, MM. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Voice of Ramadan, The Next Sabian. Lika mau ikut Voice of Ramadan, yang pertama Voice of Ramadan kan membawakan lagu religi. Yang kedua, Lika ingin mengharumkan dan memegangkan nama kota asal Lika, yaitu KSB. Lika sih Tenisa, terus Bunda Meli, Bunda Rita, sama DP.
harapan Lika ikut Voice of Ramadan, pertama bisa mengangkat derajat orang tua, yang kedua membanggakan keluarga, tiga mengharumkan nama Kabupaten Sumbawa Barat, NTB, yang keempat bisa menjadi penyanyi yang bisa menyebarkan lagu-lagu yang sifatnya religi. Kalau untuk orang tua, terima kasih karena sudah mensupport Lika, terus mendukung Lika sampai enggak jualan 5 hari demi mencari dukungan buat anaknya. Orang tuanya Lika punya usaha odong-odong, kayak permainan di pasar malam gitu, terus jualan mainan anak-anak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur HW Musafirin MM, kepada seluruh masyarakat NTB, khususnya Kabupaten Sumba Barat, dan masyarakat Lombok Timur, keluarga Lika, Mbak Fadal, terima kasih karena sudah kompak untuk mendukung Lika di Voice of Ramadan ini.